Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke channel Kuih Makcik. Okey, kat tangan aku sekarang ni ialah mic daripada Sennheiser, iaitu clip mic. So, nama dia ialah XS Love Mobile. So, aku rasa XS tu bermaksud untuk saiz dia yang kecil, Love pula untuk lovelier sebab dia ni clip mic, dan mobile sebab mic ni memang dibuat khas untuk smartphone, dia bukan untuk kamera, okey. So, kat atas ni dia ada tulis jenama dia Sennheiser dan juga logo Sennheiser, dan kat bawah nama dia XS Love Mobile ni iaitu tulis clip on lovelier microphone. So, macam yang aku cakap tadi lah, dia ialah clip-on lovelier. Dia clip mic. Enhanced audio for your mobile device and computer. So, dia bukannya untuk smartphone saja, dia juga untuk computer ataupun PC. Macam tu lah. Kat atas ni yang menarik. Walaupun dia cuma clip mic, kat atas ni dia ada tulis 2-year warranty. So, clip mic ni ada 2 tahun warranty tau. Dia bukannya mic biasa-biasa lah sebab daripada jenama Sennheiser. So, Sennheiser ni macam brand yang popular dalam microphone, dalam industri video. Okey, kat sebelah sini pula dia ada tulis technical data. Technical data ni dia bagi tahu frequency response 50 hingga 18,000 Hz. Berat dia ialah 15 gram dan cable length dia ialah 2 meter. So, lovelier ni sepanjang 2 meter. Okeylah, bagi aku 2 meter tu tak adalah panjang sangat sebab selama ni aku ada clip mic yang panjang gila dan leceh gila nak pakai. Kat belakang ni dia ada tulis juga sikit lagi. Dia ada tulis clip on lavalier microphone with 3.5mm TRRS. Okey, maksudnya TRRS ni dia tak boleh connect kepada kamera sebab kamera biasanya TRS sahaja. So ni ialah TRRS. Kalau korang betul-betul nak buat video, korang akan perlu tahu TRRS, TRS ni semua untuk buat keputusan mic macam mana yang korang nak beli. Sini dia ada 5 bahasa: Perancis, Jerman, Cina, Espanyol dan English. So, English, dia tulis ideal for podcast, video and voiceover recordings that require a simple high quality setup. Omnidirectional microphone capsule provides clear and natural sound. Last sekali, accessories include mic clip, wind protector and storage pouch. Oh, so dalam kotak ni, dia ada bagi mic tu sendiri, clip untuk clip mic, wind protector ataupun windshield yang kecil ya, and storage pouch. So, dia ada pack dia. So, tanpa buang masa, jom kita buka. Tengok apa yang ada dalam. So, kotak ni aku dapat dalam pasal memang dah kemeh. So, aku tak boleh nak buat apalah. Macam apa. Kat dalam dia just ada benda ni je. Kat sini ada pouch. And sini dia ada punya manual book. Okay. Kecil gila. Memang macam ada tak ada. Jom kita buka tengok apa yang ada kat dalam. Okay, macam yang dia bagi tahu tadi. Dia ada pouch bag. Dia ada mic tu sendiri, lavalier. Dan ni pula dia punya clip. And ni dia punya windshield. And mic ni, kecil gila. Kecil gila, ni mic yang paling kecil yang aku pernah ada. Audio jack dia tak terlalu besar sebab aku ada mic yang audio jack dia besar. Jadi kalau aku nak cucuk pada smartphone aku perlu buka casing. Tapi yang ni aku rasa tak perlu kot. Yep, dia lepas melalui aku punya casing. Yang ni benda ni benda kecil je, tapi aku rasa kalau untuk smartphone benda ni agak penting lah. And then dia punya windshield. Okay, ni dia punya windshield. Kat depan windshield ni dia ada macam getah. Dia ada macam getah untuk lekatkan pada benda ni kot. So dia boleh clip dan dia akan melekat. Instead of just letak and then bila-bila masa boleh tercabut. Ini dia ada getah, dia akan pegang pada mic ni. And then last sekali ialah clip. First aku tengok macam okay, clip je. Tapi bila aku nak pasang, aku tak boleh pasang. Cara untuk pasang ni dia macam ada safety feature lah. Cara dia ialah masukkan pada wire dulu. And then baru slide kepada mic. And dia agak ketat lah, tapi dia akan slide masuk. So dia lebih kemas, dia takkan mudah cabut. Just tarik, cabut tak ada. Yang ni korang kena slide dulu baru boleh cabut. Okay, so ni mic dia 2 meter dia kata. Okay lah 2 meter bagi aku acceptable lah. Sebab kalau panjang sangat dia macam menyusahkan tau. Masuk dalam poket lah, lepas tu dia berjuntai lah. Kalau 2 meter okey lah, kita boleh gulung sikit je pada smartphone. Sekarang ni aku nak test audio dia. So sekarang aku dah menggunakan audio daripada Sennheiser XS Love Mobile. Dan korang boleh sendiri buat perbandingan antara mic ni dan juga mic shotgun mic yang aku pakai atas kamera aku tu. So dia sebenarnya jenis yang lain. Clip mic dengan shotgun mic ialah mikrofon yang berbeza. Sekarang ni apa yang aku nak cakap bukannya pasal kualiti, tapi aku nak cakap pasal situasi. So kalau aku duduk dalam bilik macam ni,
bilik yang agak bergema lah. Kalau mic aku jauh, suara aku yang masuk pada mikrofon akan jadi lebih bergema. Tapi kalau mic aku duduk dekat bahagian leher ni je, ataupun bahagian dada yang lebih optimum, suara aku akan jadi lagi elok lah nak dibandingkan dengan shotgun mic yang ada jauh pada kamera aku. Tapi ni bukannya tujuan asal untuk menggunakan clip mic ni. Clip mic ni dia, korang boleh synchronize balik pada kamera. Korang boleh synchronize balik post production. Dan korang boleh shoot kamera jauh dan korang boleh duduk sejauh mana yang korang nak, tapi still dapat audio. Sekarang ni aku nak buat comparison pula antara clip mic daripada Sennheiser ni dengan clip mic aku yang sebelum ni. Ni clip mic lama aku dan ni ialah clip mic daripada Sennheiser. Size clip dia pun dah berbeza dan size mic pun sebenarnya Sennheiser punya mic ni lagi kecil. Jauh lagi kecil daripada mic yang aku sedia ada. Korang boleh nampak separuh size beza dia. Dan wire untuk clip mic aku yang lama ni sangat panjang. Panjang tu okey lah, panjang boleh pakai jauh-jauh. Tapi sebenarnya menyusahkan sebab panjang sangat. Sebab dia terlalu panjang yang korang tak guna. 2 meter ni dah cukup. Okey, sekarang aku nak buat test, audio test untuk kedua-dua clip mic ni. Okay, sekarang korang dengar audio daripada Sennheiser XS Love Mobile dan sekarang pula korang dengar audio daripada mic, clip mic aku yang lama, yang sebelum ni aku pakai. So, aku rasa dari segi audio, korang takkan nampak sangat, korang takkan dengar sangat perbezaan dia, tapi dari segi bentuk dia sangat berbeza. Clip mic aku yang lama, dia punya mic sendiri dah besar dan fungsi dia ialah clip pada baju. So, kalau besar dan berat, dia akan mengganggu baju korang. Dan dia akan hilangkan apa keselesaan bila korang nak shoot untuk bercakap dan untuk clip pada baju. Bukan tu saja, kebiasaannya aku tengok mic akan perlukan bateri. Tapi untuk Lavalier daripada Sennheiser ni, dia tak perlukan bateri. Dia memang directly just satu wire yang ada mic dan ada audio jack. So memang tak ada bateri. Tak perlukan bateri. Jadi korang dah tak perlu fikir untuk charge bateri ataupun nak tukar bateri mikrofon korang. Pengalaman aku bila pakai mic yang wire dia terlalu panjang, bila nak sorok, bila nak masukkan dalam poket akan jadi terlalu kembung dan jadi tak selesa lah. Kalau pakai mic, aku rasa aku akan lebih selesa kalau mic tu dalam panjang 1 ke 2 meter kalau untuk pakai dan cucuk pada smartphone dan masuk dalam poket. Sebab kalau lebih daripada tu, aku rasa memang tak praktikal, memang menyusahkan, akan jadi tak selesa untuk masukkan dalam poket. Rumusan aku untuk mic daripada Sennheiser ni, Sennheiser XS Love Mobile. First, dia daripada Sennheiser. Sennheiser ni jenama yang terunggul dalam mikrofon ni, dunia mikrofon ataupun untuk mikrofon untuk video lah especially. And kedua, kat kotak dia dah tulis 2 tahun warranty tau. Maksudnya dia memang yakin dalam masa 2 tahun tu memang tak ada problem langsung. Yang ketiga, mic daripada Sennheiser ni tak perlukan bateri. Sebenarnya bateri untuk mikrofon ni tak adalah kerap sangat nak kena charge. Dia tak guna banyak bateri. Tapi katakanlah mic korang perlukan bateri dan korang tahu yang bateri dia lambat habis. Tapi bila satu masa tu korang tengah guna, tiba-tiba bateri dia habis. Apa korang nak buat? Jadi kalau mic korang tak perlukan bateri, korang dah tak perlu fikir langsung apa yang kemungkinan-kemungkinan yang akan jadi kalau tiba-tiba bateri korang habis. Bateri mic korang habis. Small thing, benda yang kecil je tapi dia akan memberi impak yang besar kalau korang tengah buat kerja secara profesional. Dan yang keempat, sebagai Lavalier yang cocok pada smartphone ataupun TRRS, aku suka gila design dia yang menggunakan audio jack yang kecil macam ni. Sebab selalunya audio jack yang besar memang menyusahkan aku. Aku memang kena buka casing aku untuk cocok audio jack. Okay, audio jack dia ialah TRRS punya kabel. Tapi untuk kamera pula ialah TRS. Aku rasa kalau nak cocok pada kamera boleh pakai adapter, iaitu TRRS ke TRS punya adapter. Tapi aku tak pasti sama ada boleh record ataupun tak kalau menggunakan adapter tu. Aku nak test pun aku tak ada adapter tu. Jadi kalau aku nak beli pun akan makan masa. So buat masa sekarang aku takkan tunjukkan ke korang. Tapi in the future, insyaAllah aku akan try buat test untuk TRRS ke TRS pada kamera sama ada boleh support ataupun tak. Jadi itu saja video aku untuk kali ini, untuk video Lavalier daripada Sennheiser iaitu XS Love Mobile. So kalau korang berminat dengan mic ni, korang nak tengok ke apa, aku akan tinggalkan link di bawah dan korang boleh check out link di bawah. Dan tak lupa juga aku nak berterima kasih kepada Sennheiser Malaysia dan juga Pixel Malaysia ataupun Pixel Distribution sebab telah sponsor aku mic ni untuk buat review. Dan jangan lupa untuk leave like, share, komen dan subscribe dan jumpa lagi dalam next video. Bye.